Hai Rika. Kamu gak pulang? Iya, aku cuma mau duduk bentaran doang kok. Oh gitu toh, ya udah aku duluan ya. Oke, hati-hati di jalan. Cepat. Hah? Suara apa itu? Minta uang lu. Tapi ini uang. Banyak alasan lu. Maafkan aku. Hei, berhenti kamu. Cih, kali ini lu selamat, tapi urusan kita belum selesai. Hei, kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa kok, Kak. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Mamamu kemana? Mamaku. Maaf, Kak. Aku harus pergi dulu. Dia kenapa? Tapi dia membuatku teringat seseorang. Tapi siapa? Salsa. Ah, iya, kenapa? Kamu pulang sendiri? Mau aku anterin? Buat apa? Aku bisa jalan sendiri kok. Beneran nih? Iya. Oh. Ya udah deh kalau gitu. Sampai jumpa besok. Dadah. Halo, Ma. Tolong masakin air, Nak. Mama lupa masak air. Nanti enggak ada air minum loh. Iya deh, Ma. Tapi Mama belikan aku. Enggak. Masa air doang aja minta-minta. Iya, Ma. Nah, gitu dong. Tugasku belum siap pula. Ya udah deh, enggak apa-apa. Nanti malam aku juga bisa sambung. Kenapa aku bermimpi ini? Siapa ya dia? Kenapa aku tidak bisa lihat wajahnya dengan jelas? Hari ini sekolah lagi. Jangan malas-malasan terus. Iya, Mama. 7 kali lipat lebih cantik dari Rapunzel. Serah kamu lah. Hari ini kamu gak bawa uang jajan. Bawa bekal aja. Loh, kok gitu, Ma? Udah, nurut aja. Sabar. Oke, Ma. Pagi yang cerah. Got a lot on my mind, yeah. I've been feeling down lately, and I don't wanna hide it.
Hentikan. Itu sakit. Tidak ada yang akan menyukaimu. Untuk apa kau hidup di sini? Hei, berhenti. Hei, kamu mau nggak jadi teman aku? Apa yang kamu mau? Kalau mau uang, aku lagi tidak punya sekarang. Maksudnya? Jangan sakiti aku. Aku tahu aku tidak berguna. Kamu kenapa? Jangan percaya hal yang dikatakan orang-orang itu. Eh? Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Maupun bagaimana dia tetap belum sempurna, termasuk aku. Kata mamaku, kita ini semua sama-sama manusia. Dan manusia itu pasti saling membutuhkan, bukan menjatuhkan. Perlu fisik kalau hatinya itu baik. Itu udah jadi kelebihan tahu. Jadi ayo berteman. Akhirnya bisa pulang cepat juga. Maaf, aku gak liat kamu. Sini ku bantuin. Iya, gak apa-apa kok. Wah, kamu baca komik juga? Ini komik keluaran terbaru ya? Iya, aku belum sempat membacanya, jadi akan kubaca di rumah nanti. Keren! Oh ya, namaku Zea, Salken. Namamu siapa? Namaku Salsa, Salken. Kamu dari sekolah sebelah kan? Betul sekali. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kayaknya aku pernah lihat kamu deh. Iya kah? Aku juga berpikir seperti itu. Oke, ini agak membingungkan. Begini aja, mumpung besok adalah hari libur, kita kesini lagi besok. Oke. Salsa, udah malam ini. Jangan tidur telat. Loh, kenapa diam-diam nih? Apakah kakak tahu tentang masa laluku? Masa lalu? Kenapa emangnya? Aku penasaran aja kok. Maaf ya, kakak nggak tahu banyak. Kita bukan saudara kandung. Maaf, aku lupa dengan itu. Hai Salsa. Hai Zea. Kamu nggak apa-apa kah? Kenapa emangnya? Wajahmu sedih gitu. Aku hanya teringat dengan sahabat masa kecilku. Dia emang sahabat pertama yang kuhargai. Jadi gitu. Kita duduk di sana aja yuk. Salsa, kamu bilang kamu punya sahabat masa kecil kan? Iya, sekarang sayangnya aku udah gak bisa lihat dia. Yang ku ingat, dia udah kecelakaan kereta dan aku gak ingat sebelum dan sesudahnya. Kecelakaan kereta ya? Aku dulu juga ngalamin kecelakaan kereta. Kalau nggak salah, ada seseorang yang membuatku begitu. Beneran? Iya, tapi untungnya aku masih terselamatkan dan orang itu kabur. Ngomong-ngomong, bolehkah kamu tunjukin di mana tempat kamu kecelakaan? Ah iya, nggak jauh dari sini. Ikuti saja aku. Ingat aku di sini sih, dan nggak mau hal itu terjadi lagi. Aku rasa aku pernah ke tempat ini sebelumnya. Aku harus pergi dulu. Gawat, ini gawat. Apakah benar itu dia? Apa yang harus kulakukan sekarang? Salsa, kamu pasti udah ingat aku kan? Apa maksudmu? Kita kan baru kemarin bertemu. Hei, kamu ingat? Aku udah janji. Kita akan bertemu lagi. Akhirnya, kita bisa bertemu lagi ya. Kamu ingat kan kejadian dulu? Yap, benar. Kamu pasti udah ingat dengan jelas. Sia, aku... Aku nggak mengerti. Kenapa kamu melakukan hal itu? Zia, kamu hanya salah paham aku. Enggak. Sebenarnya, aku udah sekarat masa itu. Sehingga kakakku rela berkorban demi aku sendiri. Kakak.
Zia, kamu juga harus tahu. Apa yang salah denganmu? Kita bersama selalu masa itu dan kau membalasnya kayak itu. Zia, aku juga susah menghadapi semua masa lalu sendiri. Aku begitu juga punya alasan ini sendiri. Dulu aku juga gak punya teman maupun keluarga. Keluarga aku benci, aku sendirian. Tapi semenjak ada kamu, aku senang waktu itu. Jadi, mohon maafin aku. Oke, makasih udah jadi sahabat pertamaku di masa kecil. Aku menghargai itu. Sekarang kamu harus bisa menghadapi ini. Terima kasih untuk semuanya.